Minat Lovers, ketemu lagi sama aku Novinella. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa ya? Oh iya, kemarin ada yang komen nih di akun YouTube-nya Finet Asyari Official. Ini dia. Nah, katanya jenis nok yang pas untuk Aero Carbon. Nah, daripada kita ngebahas jenis nok untuk Aero Carbon aja, mending kita ngebahas satu-satu yuk jenis nok yang dipakai archers-archers di seluruh Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa nih subscribe akun Finet Asyari Official. Jangan lupa klik juga loncengnya. Agar kalian gak ketinggalan nih video-video menarik, info-info menarik yang terbaru di Finet Archery Official, oke? Okay? Nah, kita bahas satu-satu yuk jenis-jenis nok dan jenis-jenis nok yang cocok banget buat Aero kalian. Yang pertama, ada dari nok konvensional. Nah, nok konvensional ini jenisnya hanya ada di AAE nok. Nok ini hanya bisa dipakai di Aero aluminium aja, Archer, tipe jenis brand Piston Tribute, Piston Jazz. Nah, bisa juga dipakai ke Aero bambu gitu. Ini cara pasangnya di lem ya. Yang kedua. Nah, yang kedua ini ada dari knock over atau over knock. Nah, knock ini bisa dipakai atau dipasang ke Aero fiber atau karbon loh. Nah, cara pasangnya ini nggak dilem, langsung dipasang aja, langsung di apa sih, dimasukin ke sisapnya gitu. Nah, yang ketiga ini kita ada dari jenis insert knock. Nah, yang dari jenis insert knock ini kita ada dari tipe G knock, Hanok dan Supernok. Nok ini dipakai untuk di Aero aluminium dan karbon, akan tetapi pemasangannya harus pakai bashing nok, yaitu seperti ring pembatas belum sap. Dan cara pemasangannya ini nggak dilem ya, hanya ditekan dan diputar memakai kunci nok. Yang keempat kita ada dari nok pin. Nah, dari nok pin ini kita ada beberapa jenis loh. Ada dari jenisnya Vivic nok, ada dari Eastern Pinok, ada dari Eastern G Pinok. Nah, Eastern Pinok sama G Pinok ini berbeda ya. Eastern Pinok ini recommended buat recurve. Nah, kalau G Pinok ini recommended buat compound. Dan yang satu ini sangat spesial karena Finet baru aja stok loh. Masih anget banget produknya. Dan ini dia, Pinok. Tipe knock pin memang banyak dipakai oleh pemanah profesional. Kenapa? Karena tipe knock pin hanya dipasang pada Aero Carbon saja. Kenapa sih dinamakan knock pin? Karena knock ini dipasang pada Aero yang terdapat pin insert. Contohnya Aero Carbon Win-Win Attract Silver, Aero Win-Win Tornado, Aero Eastern ACG, Aero Eastern Extend, dan Aero Eastern Pro Tour. Itu semua Aero-Aero yang ada di Finet ya, jangan lupa. Nah, sekarang kita bahas nok yang baru banget di Finet, yaitu Pinok. Dimana nok ini hampir sama loh sama Eastern Pinok dari segi kualitasnya, ukurannya, bahannya, semuanya hampir sama. Oke, dan tentunya semua nok yang tadi kita bahas semuanya ready loh di Finet Archery Store. Dari nok konvensional, over nok, insert nok, dan pinok. Nah, buat kalian yang tertarik sama produk kita, yuk langsung aja bisa langsung order loh via online, via website kita di www.finetarchery.com, via e-commerce, via WhatsApp juga bisa di sini nih. Dan kalian bisa juga langsung datengin store kita di Finet Archery Bandung, BSD, Cilandak, dan Solo. Jangan khawatir buat kalian yang mager di rumah aja, yuk bisa langsung chat ke Finet Archery Store kita di cabang-cabang kita, juga bisa order online ya. Sekian dari video kita, jangan lupa like video kita ya, dan jangan lupa jangan ketinggalan tonton video kita yang lainnya di sini nih. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan salam Finet Lovers.